Selamat pagi semua, shalom. Horas. 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 Baik. Yang saya cintai dan saya banggakan kita semua yang ada di sini, Amang kami, Inang kami, Ito kami, dan kita semua ada di sini, Abang kami di sini, Bang Eva Pasar Ibu sudah hadir bersama kita. Kemudian personil-personil kepolisian, kemudian jajaran rekan-rekan kami dari media. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami Polres Samosir, bisa bertemu dengan warga Tutuk, ya, di mana kami tahu Tutuk ini sangat terdampak dengan adanya COVID. Ya, kami mendengar, kami melihat yang selama ini pendapatan atau masukan dari pariwisata, tetapi dengan adanya kondisi COVID ini, inang kami semua, kita yang ada di sini semua terdampak. Ya, oleh sebab itu kami semua yang di depan ini datang ke hadapan kita semua ingin memberikan bantuan, meringankan beban selama COVID ini. Kami akan memberikan bantuan beras, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di samping itu juga kami tidak hanya memberikan bahan sembako, tetapi kami juga ingin mengajak masyarakat Tutuk ini bisa bertahan dengan cara kami menyiapkan bibit jagung. Boleh tepuk tangan buat kami. Ya, hari ini karena kami kemarin baru berpikir, baru menyesuaikan ide-ide yang dengan kondisi yang ada di Tutuk ini, kami hari ini menyiapkan 20 untuk 20 kakak atau 20 orang, sejumlah 50 kilo. Ya. Namun jangan dulu yang mungkin hanya dapat 20 kakak, tapi untuk yang lain jangan dulu kecewa. 3 hari ke depan kami akan menyiapkan kembali bibit jagung untuk masyarakat Tutuk. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, terlebih selama kita menghadapi COVID-19 ini. Dan tak lupa, saya Kapolres Samosir, kami semua di sini mengajak amang kami, inang kami, dan kita semua di sini, kita berdoa supaya pandemi atau COVID-19 ini tidak sampai kepada kabupaten kita di Samosir ini. Itu saja untuk membersihkan waktu, saya sudahi dengan kata-kata Shalom Horas. Jadi kami sudah dapat bantuan untuk menambah keringanan bidang kami selama ini. Kebetulan kami di dalam bisnis pariwisata, dampaknya sangat-sangat buruk. Jadi terima kasihlah bisa meringankan. Mudah-mudahan bapak-bapak semua, aparat Kapolres sama yang membantu-bantu kami semua sehat, panjang umur, semoga dikarunia Tuhan kesehatan, masa depan tambah rezeki. Demikianlah kata sambutan kami sedikit dari masyarakat Ketul Siaro.
Horas, Bu. Horas. Ini dapat bantuan dari Polres Samosir. Gimana rasanya, Bu? Kita sangat bersyukur dan senang di masa pandemi sekarang ada bantuan dari Polres. Terima kasih buat staf kepolisian semua yang sudah turut membantu kami masyarakat di Kelurahan Tuk-Tuk ini. Semoga jadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan bantuan kepada kita. Memang saat ini ekonomi saat ini agak sulit ya, Bu ya? Oh, sangat melemah. Semua akses ditutup. Kita yang punya penginapan nanti semua tamu tidak boleh, semua tidak ada lagi, Pak. Jadi ekonomi langsung melemah, Pak. Menurut. Lumayan ini bisa membantu sementara. Ya. Jadi bantuan ini sangat membantu kami warga masyarakat. Ibu desa di desa mana? Kelurahan Tuk-Tuk Siadong. Kelurahan Tuk-Tuk Siadong ya. Baik, punya penginapan juga ya? Punya penginapan, tapi untuk saat ini kita tidak bisa bayar listrik, bayar apa-apa, tidak bisa. Tidak ada kamu ya? Penghasilan. Penghasilan, no.